Halo semua, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, welcome back to my channel. Terima kasih banyak yang selalu mampir di video channel aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di video channel aku, jangan lupa beri dukungan dan supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa tekan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih, hatur nuhun. Oke teman-teman, hari ini aku mau bikin surprise buat anakku yang perempuan yang mau ulang tahun teman-teman. Jadi ini aku ngomongnya perempuan, takut dia denger. Jadi aku mau bikin cake. Emang setiap tahun kalau keluarga yang ulang tahun suami atau anak, aku selalu bikin kue sendiri teman-teman. Jadi hari ini aku mau bikinkan dia kue dan ada sedikit surprise buat nanti malam jam 12 seperti biasa. Oke, jadi ikutin keseruan aku hari ini teman-teman. Stay tune. Nah, hari ini aku ini mau bikin karena sesuai kemarin aku dengar anakku bilang aku suka sekali dengan cake coklat mami katanya gitu. Ya udah deh, hari ini ulang tahun kali ini aku mau bikinkan dia cake double coklat apalah namanya gitu ya. Tapi untuk kali ini, maaf teman-teman, aku nggak sempat untuk kasih tahu caranya, bahan-bahannya gitu ya. Nggak sempat karena aku hari ini benar-benar sangat-sangat sibuk sekali untuk mempersiapkan ulang tahun dia nanti malam. Tapi nggak dipestain gitu. Dan anaknya pun nggak mau gitu ya, waktu usia 17 tahun pun dia nggak mau dipesta-pestain gitu. Cukup makan-makan sama teman-temannya aja. Dan karena ulang tahun tahun ini karena masih pandemi gitu ya, jadi hanya makan malam aja sama keluarga besoknya gitu lah teman-teman. Dan seperti biasa jam 12 malam nanti aku mau kasih dia surprise sama papi dan adiknya gitu. Nah aku hari ini bikin kue dulu. Untuk kalau teman-teman mau tahu nanti resepnya ini kue aku bikin di lain video ya teman-teman. Oke, teman-teman, aku lanjut dulu ya. Oke, aku akan masukkan terigu. Coklat powder. Kita ayak. Jadi anakku ini namanya yang perempuan itu besok ke 20 tahun teman-teman. Itu sudah kuliah, alhamdulillah udah semester 3 ya, mau ke 4. Jadi kuliahnya masih online teman-teman. Dan dia tidak mau di pesta-pestain gitu. Jadi cukup nanti kita makan malam aja. Anakku tuh dua-duanya nggak neko-neko gitu, mau dipestain, mau di ini, mau di ini, enggak. Setiap ulang tahun ya kita kita rayain berempat aja teman-teman. Cukup kita doa bersama, bersyukur kita makan malam gitu aja. Oke, ini akan kita masukkan ke loyang. Oke teman-teman, dilanjut nanti ya videonya. Aku mau bikin yang lain juga. Oke, ini cake-nya mau aku hias dulu teman-teman.
rapi ini fondannya, tadi ada yang sobek. Lumayan aja. Dia bisa-bisanya udah tahu tuh bakal disurprisein. Iya dah. Wah, lucu banget. Gua dia nyiapin barang-barangnya. Anakku, doa terbaik buat kamu. Kasih, selamat datang pestaku. Oke, selamat. Buka kado ini dari adeknya. Selamat. Iya. Apa nih? Oh, ini gelas aku. Lucu banget. Yang kemarin ya, yang masuk. Ketebak sih, kan atasnya ada saya. Ini apa penghapus? Oh, kabel. Makasih. Itu bonus dari anak dari tokonya. Itu kan yang random banget, tiba-tiba kok kabel. Makasih loh. Bonus. Ini apa sih? Nah, satu lagi. Buat ya, dari hadiah dari Dede itu. Ini dong itu apa? Gak membantu banget
Ini birthday-nya anakku gini aja, guys. Sederhana. Kita berdoa berempat. Jadi tidak ada pesta-pesta. Besok makan malam. Ini pas jam 12 malam udah lewat nation sekarang sih, jam 12 lewat. Oh, waduh. Apalagi tuh satu lagi tuh apa tuh? Udah, aduh si Oji. Oke deh. Oke, teman-teman, hari ini mau lanjut dinner birthday dinner. Sama anakku yang bawa. Aduh. Oke, sampai ketemu lagi di restoran ya. Kita udah sampai. Aduh ini. Barengan nyampe. Okay. Kita mau makan, guys. Tuh kue-kuenya. Mantap. Rame. Day dinner. Bon appetit. Selamat makan, Pak. Belak.